قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Makin akhir dari bulan Ramadan, harusnya makin semangat beramal. Makin akhir dari bulan Ramadan, harusnya makin semangat beramal. Sudah? Maksudnya apa? Grafiknya tadi makin naik. Kalau sampai akhir Ramadan itu makin naik. Tambah terus amalan. Tahajudnya boleh tambah. Sedekahnya makin nambah lagi. Kemudian usahakan bisa lakukan iktikaf. Ya, usahakan bisa lakukan iktikaf. Jadi kan kalau ada di masjid bagusnya dibuat program itu. Iktikaf di masjid 10 hari. Namun sebenarnya iktikaf tidak disyaratkan 10 hari, itu bukan syarat, namun baiknya. Namun kalau dia cuma diam satu malam saja atau bertarawih sampai jam 10 terus pulang, itu sudah disebut itikaf. Itu masuk dalam itikaf sunnah atau itikaf mutlak. Yang pentingnya namanya itikaf tidak keluar-keluar dari masjid kecuali dia ibadah di situ. Kurangi dolanan HP dalam masjid. Ya karena sama saja bawa masuk HP nanti main juga, nge-game pas itikaf. Kemudian kalau lagi itikaf ya enggak usah Facebook-Facebookan, kemudian nanti sharing-sharing, wah saya lagi itikaf ini, lagi sholat, ngapain pamer-pamer amalan. Kalau dulu kita susah loh sekarang untuk pamer-pamer amalan, dibandingkan saat ini baru sholat tahajud saja, baru satu malam saja sudah masuk Facebook. Wah alhamdulillah saya sudah bangun sholat malam. Ya, fotonya masukin di Facebook. Ria gak ini? Ria atau tidak? Yo ria. Jadi kan gak usah tanya lagi, wah itu paling dia cuma ini saja gitu. Paling amalannya itu ikhlas, wong dia sudah nampakkan sendiri. Ngapain pamer-pamer amalan-amalan yang harusnya disembunyikan. Wah saya sudah hatam Al-Quran satu kali, ini baru 10 hari Ramadan. Terus pamer-pamer untuk apa? Sudah jadikan amalan yang tersembunyi. Ingat, amalan yang tersembunyi itu lebih bagus daripada terang-terangan. Kalau itu amalan sunnah. Beda kalau itu amalan wajib. Ya zakat ya harus bayar terang-terangan. Sholat jamaah yang gak bisa. Sembunyi-sembunyi gak bisa. Azan pakai sembunyi-sembunyi juga? Gak bisa. Ada amalan yang perlu ditampakkan, ya ditampakkan. Tanda juga untuk menyebarkan syiar Islam seperti itu.